telah menyebabkan kita berubah lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiki hati, doa, mudah-mudahan Allah sabatkan hati kita. Nabi ajar satu doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kan, la yusammal qalbu illa litaqallubi, tidaklah dinamakan hati kecuali hati sentiasa berubah, berbolak-balik, kan, berbolak-balik. Minta dengan Allah supaya Allah sabit qalbi ala dinik. Tolonglah ya Allah supaya tetapkan hati aku bersama dengan agamamu ya Allah. Allah baiki hati kita macam doa, macam doa rodak saya sebut tadi kan. Tadi kot bahasa rodak lah. Hak bahasa sebenarnya, saya tanya seorang sastrawan negara, barulah jumpa bahasa sebenarnya. Dia sebut apa? Ya ya hayyu ya qayyum. Tu muya hayu muya lana kayu tu. Muya hayu ala kolo labetaya. Ihyal qulub. Ihyal qulubi tahya. Li asali ala ladi amma. Sebenarnya. Aslih lana. Aslih lana al-a'mal. Fi dini wa alani wa la dunia. Fid dini wa dunia. Maknanya apa? Ya ya hayu, wahai yang maha hidup. Ya qayyum, peridot hatimu, pasti dema akan hidup. Molekkanlah amalan-amalan kami untuk dunia dan juga agama. Tu sebenarnya doa yang selalu disebut oleh tok nenek moyang kita dalam lagu rodak, yang mudah-mudahan insya-Allah doa itu ada makna dalam jiwa kita insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kembali pahlah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kita ini khalifah yang mentadbir alam ini dengan agama. Mudah-mudahan insya-Allah kita masuk kubur, esok-esok kita mati. Oh, bunyi esok-esok mati macam lambat tak? Sedangkan mati bila-bila masa. Sekejap lagi kita mati lagi. Ada jawapan kita dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Terima kasih banyak kepada para penganjur yang sudi menjemput kami, Al-Fadhil Ustaz Ilya, Al-Fadhilah Ustazah Fatimah dan juga saya yang memoderatorkan majlis ini pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah kalau ada salah dan silap kami, mudah-mudahan dapat dimaafkan, dan mudah-mudahan insya-Allah Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang mendapat kebaikan insya-Allah. Dan sebagai yang terakhirnya, saya nak ajak tuan-tuan sekalian, tadi kita berselawat. Mudah-mudahan malam ini kita tutup majlis pada malam ini dengan lafaz taubat kita pada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Mudah-mudahan bumi pengkalan gawi di Kenyir ini bergema dan bergaung dengan lafaz taubat kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Saya nak jemput semua, boleh ke? Boleh ke? Kita bangun boleh? Bismillah kita bangun insya-Allah. Kita minta Ustaz Elias kuat sikit insya-Allah. Kita laungkan kalimah lafaz kalimah Allah dan kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Allah 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 ya John.
Jazakumullahu khairal jazak. Mudah-mudahan lafaz Allah tadi boleh mengetuk pintu-pintu hati kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Nubairi.